أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Kaitannya dengan orang yang memiliki pekerjaan yang berat, yang keras, apakah diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan tersebut? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah sebagaimana dibantah oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya tetap diwajibkan bagi mereka karena mereka bukan termasuk orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mereka bukan masuk golongan orang-orang yang sakit, sehingga disarankan kepada mereka untuk memperingan pekerjaan mereka, untuk mempercepat pekerjaan mereka tidak seperti biasanya di luar bulan Ramadan, agar mereka betul-betul siap untuk berpuasa di bulan Ramadan. Misalkan selesai pekerjaannya sampai jam 15 misalkan, maka dia harus mensiasati bagaimana pekerjaannya tidak membuat puasanya terasa berat dengan cara memperingan pekerjaan, mempercepat durasi waktu kerja, yang pada intinya dia tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Harus berpuasa karena dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, perbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya Letkol Infantri Andi Irawan dan Yoni Freder 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.